Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar duka inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa fu'anhu. Anak Lesti Kejora dan Rizky Billar Baby L dikabarkan telah meninggal dunia. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Ucapan bela sungkawa tak henti-hentinya terucap dari berbagai pihak keluarga dan juga sahabatnya. Segala sesuatu yang bernyawa sudah Allah tetapkan batas waktunya, maka bersabarlah atas kejadian yang menimpa ini. Percayalah, pasti ada hikmah di balik semua ini. Beredar kabar yang mengatakan bahwa Baby L, anak Lesti Kejora dan Rizky Billar, telah meninggal dunia. Klaim yang mengatakan bahwa anak Lesti Kejora dan Rizky Billar Baby L telah meninggal dunia sudah menyebar luas di jagat media sosial. Postingan dalam video tersebut diberikan judul "Kabar Terkini Rizky Billar Turun Tangan Urus Baby L Hingga Meninggal Dunia Karena Ini". Namun tak hanya itu, dalam thumbnail video itu juga terdapat tulisan "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un". Lantas benarkah anak Lesti Kejora dan Rizky Billar Baby L telah meninggal dunia? Sesudah dilakukan penelusuran, hingga saat ini masih belum ada penjelasan yang membenarkan kabar tersebut. Postingan kabar yang mengatakan bahwa Baby L meninggal dunia hanyalah kabar semata yang memanfaatkan potret dengan narasi yang tidak jelas kebenarannya. Maka dari itu, sudah dapat disimpulkan bahwa berita yang mengatakan bahwa anak Lesti Kejora meninggal dunia adalah hoak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.